Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. Sobat The Praise, saat ini kita telah berada pada penghujung bulan Sya'ban. Dan insya Allah dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita umat Islam di seluruh penjuru dunia termasuk di negeri kita Indonesia akan kedatangan tamu istimewa nan agung. Tamu yang istimewa ini nanti bila telah pergi meninggalkan kita, tanpa kita sambut dengan sebaik-baiknya penyambutan dan kita tidak muliakan dengan sepenuh hati sebagaimana mestinya, maka yang kita dapatkan pada akhirnya adalah sebuah penyesalan dan kerugian. Sebagaimana kita ketahui bahwa tamu mulia ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan. Bulan yang sangat istimewa, dan beruntunglah orang yang memuliakannya dengan sepenuh hati, dan sungguh rugilah orang yang menyia-nyiakannya. Layaknya seseorang dalam menyambut dan menunggu tamunya yang istimewa, maka pastilah dia akan mempersiapkan penyambutan itu sebaik dan sesempurna mungkin. Tentu dengan perasaan sukacita dan perasaan yang riang gembira. Bagaimana tidak, tamu itu begitu penting dalam perjalanan kehidupan kita. Penting dalam tatanan agama dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Karena bulan puasa merupakan salah satu pilar atau dasar keislaman seseorang yang biasa kita sebut sebagai rukun Islam. Belum lagi jika kita tahu apa yang dibawa oleh Ramadan ini. Hadiah yang dibawa berupa keutamaan yang luar biasa berharga. Berupa keberkahan, kasih sayang atau rahmat, hadiah pengampunan atau maghfirah, dan hadiah berupa pembebasan dari api neraka, yakni itqum minan nar, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau berkata, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah awalnya penuh rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahannya penuh ampunan, wa akhiruhu wa'idkum minan nar, dan fase terakhirnya atau di penghujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Oleh karena banyaknya keutamaan atau fadilah yang datang bersama dengan bulan Ramadan, mengharuskan kita mempersiapkan diri secara maksimal sekuat tenaga kita dalam menyambutnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan adalah fardu atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk semua muslim yang telah balig, untuk semua muslim yang berakal sehat serta memiliki kemampuan untuk melakukannya. Agar pelaksanaan kewajiban siam Ramadan bisa berjalan dengan baik, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan.
Bagaimanakah seharusnya bentuk persiapan tersebut? Agar kiranya hari-hari yang akan kita lewati selama menjalani ritual Ramadan menjadi Ramadan yang sukses, berhasil tanpa hambatan dan kendala yang berarti. Sobat The Priest, Untaian Hikmah menyajikan beberapa cara atau langkah-langkah persiapan, antara lain yang pertama adalah tentunya persiapan fisik. Karena puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini dilakukan selama 1 bulan penuh. Tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk dapat melewati ibadah puasa ini sebulan lamanya membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Makanya orang yang sakit dan tidak memungkinkan untuk menjalankan ritual puasa Ramadan diberikanlah sebuah rukhsah. Rukhsah adalah keringanan untuk tidak berpuasa. Namun nanti pada waktu-waktu setelah Ramadan tetap yang bersangkutan diwajibkan untuk menggantinya. Oleh karenanya menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh agar mampu menjalankan puasa sebulan penuh secara sempurna dan maksimal adalah merupakan sebuah keharusan. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan ruh atau persiapan mental. Terkait pengkondisian mental agar siap dalam menjalankan Siyamu Ramadan sebulan penuh. Ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sunnah fi'liyah atau sunnah berbentuk perbuatan yang relevan dengan masalah mental. Sunnah fi'liyah ini adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban, yakni bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini bisa dimaknai sebagai sebuah pengkondisian mental dan jiwa agar siap melaksanakan nanti puasa di bulan Ramadan. Pengkondisian ini dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Walam arahu shaiman min syahrin qattun akthara min siyamihi min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Oleh karena itu, seyogianya seorang muslim memperbanyak puasa di bulan Sya'ban berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana berpuasa di bulan Sya'ban itu seolah-olah merupakan pendahuluan atau semacam pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian langkah yang ketiga atau persiapan yang ketiga tentunya adalah persiapan ilmu. Sobat The Priest, ada kaidah fikih mengatakan al-aslu fil ibadatil khatri. Hukum asal dalam beribadah itu adalah terlarang. Fala yusra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasulahu. Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan urusan muamalah, urusan hubungan antara sesama manusia. Jika urusannya di luar ibadah atau muamalah, maka kaidahnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah semuanya boleh. Illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
Singkatnya adalah, jika urusannya ibadah, hubungan langsung dengan Allah, seluruhnya, semuanya adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Tetapi kalau urusannya muamalah, semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karena puasa adalah sebuah bentuk ibadah, maka segala hal yang menyangkut puasa dasarnya harus adalah dalil, yakni dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, begitulah kita sebagai umatnya berpuasa. Dan contoh terbaik yang mesti kita ikuti dalam berpuasa adalah sebagaimana yang telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah, bukan mencontoh yang lain. Yang diharapkan dari kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hendaknya memperhatikan dan mendalami tentang hukum-hukum syariat terkait dengan ibadah puasa, termasuk zakat dan amalan-amalan lainnya yang akan kita jalankan di waktu yang tidak lama lagi. Bagaimana niatnya? Bagaimana tata caranya? Apa sunnah-sunnah yang ada di dalamnya? Apa-apa yang baik untuk kita lakukan dan apa-apa yang terlarang dan mesti kita hindari? Disinilah perlunya kita mengaji. Disinilah pentingnya kita menghadiri majlis-majlis ta'lim, bertanya mengenai apa yang tidak kita ketahui tentang ibadah kepada guru, kepada para ulama, kepada para ahli dalam soal agama. Bukan malah melarang orang untuk ikut pengajian dengan dalih yang belum tentu ada hubungannya. Kemudian yang terakhir, persiapan menghadapi dan menyambut Ramadan adalah jangan lupa memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan, kullu bni Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, yaitu orang yang segera melaksanakan taubat. Sobat The Press, demikianlah empat cara atau empat langkah persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persembahan dari The Press, semoga kita dapat menjalankan bulan istimewa ini dengan persiapan dan pelaksanaan yang sebaik mungkin sehingga mencapai tujuan puasa sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kiranya kita mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.